Halo guys, balik lagi di Kampret TV. Seri minum-minum. Sekarang ini episode-nya enggak usah disebutin katanya ya. Jadi kita minum-minum ini seperti biasa, kita nge-review minuman dari tiga catatannya. Dari kemasannya, rasa, harga, nanti terakhir kita simpulin minuman ini enak apa enggak, dikasih nilai 1-5. Episode kali ini agak spesial. Kenapa? Jadi kita minumannya impor. Terus biasanya kita minum satu doang. Nah ini langsung tiga. Jadi minumannya sama, rasanya ada tiga. Jadi kita langsung cobain aja sekaligus. Gitu. Kali ini minumannya apa nih? Oh latte. Okay. Minumannya dari Korea. Coba mana Mas Asisten? Nene. Waduh. Keringetan dia. Iya. Capek dari Korea ini. Latis nih. Oh, latte. Ada rasa apa nih? Pear, peach. Oh, ini nih. Pear. Peach. Apple. Sama apple. Gitu. Jadi, oh latte ini minuman dari Korea. Iya Korea, tapi ada bahasa Indonesia nya sekarang. Ini ada minuman rasa susu. Oh jadi ini susu rasa buah, minuman rasa susu dan apel, minuman rasa susu dan buah persik, minuman rasa susu dan buah pear. Gitu. Langsung aja mungkin kemasannya guys. Oh gini, tadi saya panik ya. Kirain alkohol gitu. Alkohol? Taunya dia 0,9 itu adalah konsentrat sari buahnya. Iya. Oh, 0,8. Yang ini 0,8. Jadi tidak ada alkohol. Enggak ada. Langsung aja kemasan. Kaleng biasa. Kayak soda-soda ini ya. Emang soda ini? Enggak. Oh, ya kayak kaleng Fanta, Sprinta, Pinto, Cola-Cola itu loh. Iya. Olate diproduksi oleh Dong A. Kambing Dong A. Milky and fruity. Kemasan standar lah. Berikutnya biasa. Rasa. Kita mau yang mana dulu nih? Mendingan harga dulu kali ya. Kamu tadi barusan googling karena stroke-nya hilang juga. Satu ini tuh 12.500 di Tokopedia, tapi mungkin di ini lebih murah kali ya. Oh enggak dong, di counter harus lebih mahal. Oh, lebih mahal. 15 deh. Belinya kemarin di supermarket Jogja. Di Indomaret kayaknya belum ada deh. Gitu. Harga 12.500 susu buah. Rasa yang mana dulu nih? Itu aja dulu peach. Ini peach. Boleh. Coba Mas. Oh, yang peach. Wow, jarang dulu dong. Tapi kok warnanya ini sih? Oh, coba aja terus dulu. Tunggu, ini harus diaduk deh. Enggak ada susu warna gini gila. Enggak ada. Masa diaduk? Lihat ini sih. Anjrit, ini mah air beras. Enggak. Air beras cuy, harus diaduk ini. Masa gak putih-putih dia? Enggak. Tapi ini ada ininya nih. Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun. Ibu hamil dan ibu menyusui, jadi nggak boleh. Khusus 5 tahun ke atas. Minuman untuk orang dewasa. Coba deh. Ini udah lewat nih. Coba. Besok expired nih kawan-kawan nih. Betul. Ada susunya. Susunya nggak panas? Nggak ada. Enak sih. Mungkin ini fruity dan milky harusnya cuy. Bukan memang milky fruity dan fruity. Oh karena banyak fruitnya daripada milky. Enak. Oh air, sirup jagung tinggi fruktosa, susu skim bubuk 1,1%. Oh. Susunya 1,1%. Oke.
apa manis? Oke. Enak-enak. Enak, tapi enggak susu. Enggak susu. Berikutnya. Ini juga coba. Ini apa lagi nih? Oh, itu hitam. Nah, itu bonus. Protein. Apple. Jadi sekarang kita cobain yang apple. Coba apple. Wow. Masih rasa ini nanti persis. Oh, jadi warnanya sama. Sama aja. Walaupun rasanya beda. Oh gitu. Oh, baunya. Apel hijau, apel Fuji nih. Enggak. Apel Malang ini. Ini asemnya ada tambahan-tambahan nih. Mungkin gara-gara besok expired. Enggak tahu juga. Ini kalau bisa main bola, seger banget. Ini enakan yang apel sih. Parah. Sampai buyar. Enak. Berikutnya. Yang apa ini? Pir. Bacanya tuh per apa pir sih? Bahasa Indonesia pir. Oke, okay, pir. Oh. Kayaknya ini yang lebih enak nih. Karena buah per itu enak banget. Asam ya. Mau rasa apel, rasa ini warnanya tetap sama. Mm-hmm. Jadi kira ini biru warna biru, gitu, hijau warna hijau. Enggak lah. Enggak ada baunya. Ada. Ini yang lebih enak sih. Ini paling enak. Basi ya? Enggak sih. Basi, cuman. Enggak lah sama. Yang paling enak emper. Regeti-regetinya sih. Enggak. Enak cuy. Enak kan? Lebih manis sih. Iya. Lebih enak ini. Oke. Sekarang rasanya udah cobain enak semua sih rata-rata. Tapi bohong, ini nggak susu sih. Oh iya betul. Ini bukan minuman susu, ini minuman buah. Air. Dengan susu 1% dan bau buah-buahan. Iya. Tapi ada rasa buahnya kok. Ada banyak di susu. Yang nggak ada tuh rasa susunya. Betul. Ya. Air keruh rasa buah. Air keruh rasa buah. Oke, langsung penilaian. Bajigur tuh air keruh juga. Enakan mana? Oh iya benar. Diurutin dong. Oh gitu? Iya. Menurut gua yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 apel, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Oh. Ini standar aja sih. Kalau saya yang ini nih, Pak. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Jadi yang persik ini paling enggak enak. Bukan enggak enak. Bukan enak. Segar enak, manis. Tapi lebih biasa, enak yang lain biasa gitu. Aja gitu lebih enak yang lain. Kalau gitu langsung nilai aja, berarti nilainya satu-satu dong. Iya. Oke. Jadi nilai ini 1-5 berapa, 1-5 berapa, 1-5 berapa. Berapa ini? Ini berapa? 3,5. Ini 3. Ini 2,5. Oh, 2,5. Iya. Oke. Kalau gitu saya ini nilainya sama? Enggak dong. Ini lebih enak. Ini 4,5. Enak nih. Hampir 5 ya? Iya, enak nih. 4,5 ini 3,5. Ini 3. 2,5 aja lah. Ini mentoknya 5 kan? 5. Kenapa sih itu enggak kecewa sama yang katanya susu itu? Tapi pirnya enak. Iya, tapi minuman kan susu. Buah pir itu jarang. Oh, gitu ya? Iya. Terus ini enak gimana gini? Habis aja. Tuh, enak cuy. Ini kan 4,5 3,5 3. 4,5 3,5 3. Gitu. Oke. Boleh juga nih. Jadi kalau mau ini beli lagi apa enggak? Beli sih. Beli lagi. Kalau 12.000, 12.000. Beli aja. Enak kok ini. Nilainya enak semua, tapi yang ini sama ini lebih enak daripada ini. Betul. Ya. Oke. Segitu aja review minuman Olatte dari Dong A ini.
Oh, ini ada sapi tiduran, cuy. Iya. Dia meluk-meluk. Dia memeluk buah-buah yang ngerasain di sini, ya. Oh, gitu. Ini terbukti sapinya lebih senang sama ini. Ini aja ditinggal tidur. Dipeluk-peluk, cuy. Yang itu malah diduk-duk kok. Gitu. Oh, latte. Cobain, enak. Goodbye guys, sampai jumpa di episode minuman selanjutnya. Kalau situ jadi ini apa? Yang mau dipeluk apa? Situ jadi ini. Jadi apa? Jadi sapi yang ini. Ya. Yang mau dipeluk apa kira-kira? Ini per ini. Per. Ya. Kirain agama. Oh,